Nah, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekitar jam 3.30 lah sore. Hari ini saya kebetulan cepat pulang kerja karena kerjaannya memang sedikit. Jadi, saya kejar ke kebun 2 untuk melakukan aktivitas panen karena memang sudah sewaktunya panen ini. Ini di bak yang ini kemarin. Dilihat di video kemarin, bagi yang belum nonton silahkan tonton. Kemarin saya juga memvideokannya aktivitas kami panen untuk bak yang ini sama yang ini. Kemarin saya ambil yang ini semua. Jadi saya ambil hanya 100 ikat. Nah, jadi untuk hari ini saya usahakan 100 ikat lagi. Jadi saya ambil dari bak yang sebelah sana. Yang ini ya, ini sudah semua saya panen. Dan ini akan kita cuci. Dan airnya kita akan turunkan ke bawah sini. Supaya tidak sia-sia, apa ya, tidak mubazir airnya. Kan sayang kalau dibuang, air nutrisinya lumayan ini ada 10 liter, 15 liter. Ya, nah ini masih belum. Kita akan melakukan panen di instalasi yang sana. Oke, mari kita lihat. Nah, ini juga kemarin saya ambil di sini sedikit, setengah lah ya. Jadi menyisakan ini. Saya kira cukup untuk 100 ikat untuk yang ini. Dua ini paling setengah ke sini. Ini semua saya habiskan. Oke, bagaimana eksekusinya? Tonton terus. Nah, alhamdulillah setelah di sini selesai semua, tinggal sedikit yang ini. Ini akan saya lanjutkan setelah sholat asar dulu ya. Saya belum sholat asar. Oke, kita skip dulu. Nah, oke, melanjutkan video yang tadi. Setelah saya kumpulkan, saya masukkan ke dalam karung hasil panen kangkungnya. Ini kelihatan ya. Saya pikir biasanya kami kalau karung ini penuh seginilah bisa diikat di atas, berarti sudah 100 ikat biasanya. Jadi saya memutuskan untuk tidak mencabut yang instalasi yang ini. Ya, takutnya kelebihan. Saya mau menghitung pas saja 100 ikat atau saya lebihkan 5 ikat sajalah untuk bonus pembeli pemborong seperti itu. Nah, cukup sekian video panen kita hari ini. Semoga video tadi bermanfaat untuk semua penonton. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel Julika Farm dan Julika Hidroponik. Semoga ilmu-ilmu yang ada di channel ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi rezeki yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.